Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat unboxing Beyblade GT Triple Booster. Ini dia Triple Booster yang punya Lord Spring Gun, Slash Dragon, Dread Bahamut. Okay, ini tiga ni. Dan bahagian atas dia menunjukkan special. Bahagian special yang ni adalah rare punya, Slash Dragon punya lah, rare. Brand Takaratomy. Dan QR, check out as a channel B14 Booster Set Beyblade GT ya. Okay, bahagian kanan pula menunjukkan barang-barang yang kita akan dapat kalau beli ni. Booster ni dia tak dapat dengan launcher sekali. Okey, bahagian belakang pula aku nak tunjukkan. Ni jenis stamina Dragon Chip Dragon Mitsu. Ini adalah Slash. Dia menggunakan OO Drive, OO Disc dan Octa Driver. OO Disc ni boleh jumpa dekat apa tu, dekat ni tu Chozet Achilles. Okay, jenis stamina. Ini lah Balance Spring Gun, the Chip Spring Gun. Yang layer dia adalah Lord. Yang disc dia adalah Bliss. Bliss ni boleh jumpa dengan Slash Dragon eh. Driver menggunakan Dimension apa tu, Chozet Achilles. Yang ni adalah Character Dread Bahamut. Nampak ni jenis Defense, menggunakan Chip Bahamut. Dan ni adalah Gen untuk supaya tak susah nak besar bibit korang. Gen ni dia tak bawa, dia tak datangkan dengan apa tu, weight punya besi. Dia ganti dengan weight punya besi. Ini adalah Dread, ialah layer dia. Dia menggunakan disc 7 wall frame untuk disc. Yang last sekali adalah Orbit Metal, sebab menggunakan ada macam roda. Nanti aku tunjukkan. Okey, yang ni adalah combo dia. Ini adalah special. Okay, special. Ini karakter dia dalam bahagian bawah dia. Made in Vietnam. Kuru-kuru punya ni. Okay, tak ada sangat. Jom kita unbox. Aku akan menggunakan pisau ajaib. Okay guys, yang pertama adalah Slash Dragon. First aku nak tunjukkan ni base. Dia menggunakan base Slash, sama macam apa tu, Slash Valkyrie. Korang boleh jumpa kat Slash Valkyrie. Yang ni adalah Mitsu. Aku cuba boleh pasang macam ni. Dia berjumpa dekat apa tu, Zwei Longinus. Okay, Zwei Longinus. Ini adalah Dragon Chip, color hijau, hijau pekat dan hijau cair. Mata dia warna emas, sangat cantik. Okay, ni gigi dia. Korang boleh tengok gigi dia. Okay, korang nampak gigi dia. Okay, dia pasang di sini. Okay, dan klikkan dia. Ni adalah jenis right spin. Okay, yang kedua kita tunjuk ni this OO. Yang aku cakap sekali lagi, ni this OO ni boleh jumpa dekat Chozet Achilles. Dan berat juga. Berat. Wish, gila. Memang solid lah. Dan clean lah dia punya ni. Okay, boleh pasang. Pasangkan macam ni. Lepas ni dia boleh dia macam ni. Kesana.
Yang terakhir kita ada, ini dia yang, apa tu, driver rare. Ini adalah rare punya driver. Driver dia apa? Octa. Octa driver. Yang atas ni adalah besi. Yang ni plastik eh. Hijau cair ni semua plastik. Dan dia macam longgar sikit lah, tapi tak sangat. Okay, pasang dia. Start dari sini tau. Pada yang punya besi ni, start di sini. Okay, masukkan bilik. Aku rasa kalau letak apa tu, frame kan, lagi cantik lah. Ini macam kosong, aku tengok ni. Macam pelik lah. Tapi tak apa lah, aku suka cantik. Cantik gila. Okay, yang kedua aku nak tunjukkan. Ya, yang kedua. Okay guys, ini yang kedua. Ini adalah apa tu, Drake. Drake punya layer. Sangat special lah. Aku suka gila. Dan special, dia kali hitam. Belakang dia warna hijau cair. Sama macam ni, hijau. Okay, ini adalah apa tu, adalah Bahamut. Bahamut lah. Dia macam warna purple-purple sikit lah dia ni. Purple-purple gelap. Okay, korang boleh tengok gigi dia. Sekejap aku tunjukkan gigi dia. Alright, ni gigi dia. Okay, nice. Dia tidak menggunakan weight eh. Sebab dia menggunakan ni lah. Apa ni, gen. Untuk kurang apa tu. Dia macam ketat. Oh, ketat gila benda ni. Aku tengok ni solid gila. Cantik gila. Kualiti bagus lah. Takkan Tommy. Baik. Takkan Tommy. Okay. Ni adalah apa tu, Disc 7. Sekejap aku buka eh. Disc 7 dan frame dia adalah, frame dia adalah wall. Ni adalah wall. Color hijau. Eh, color hijau pula. Color purple. Okay, color purple. Dia boleh jumpa dekat Chozet Springer. Chozet Springer. Kau boleh nampak. Tapi Chozet Springer ni warna hitam. Dan ni adalah Disc 7. Disc 7 ni sesuai untuk jenis defense eh. Defense Beyblade. Okay, dia boleh dengar klik oh. Alright. Yang terakhir kita ada ni lah. Apa ni, Orbit Metal. Ini dia Orbit Metal. Nampak ni, dia warna besi. Eh, dia warna besi pula. Dia besi. Sebelum ni aku nampak orang unbox kan, beli apa eh. Dia plastik oh, macam ni. Plastik. Sekarang dia upgrade jadi besi. Aku nampak ni dia punya ni, color kelabu eh. Okay, dia punya special dia. Ni kan kau dah pasang kan. Nampak ni, bila nak apa tu, dia menggunakan apa, dia bagi dua bilah. Dua bilah untuk apa tu, untuk attack lah. Kan kalau musuh datang, dia attack pakai ni. Kalau dia nak, nak apa tu, dia nak macam burst kan, dia macam ni lah. Dia keluarkan ni. Dia macam ni ketat sikit lah. Dia ketat sikit sebab dia campur ni dengan weight kan. Puh, combo habis lah. Kau tengok lah. Ya, aku tunjuk korang. Alamak, aku tunjuk korang lah. Nampak yang ni kan dalam dia ni, dia macam ketat lah bila tengok ni. Alamak, tahu korang nampak ke tak. Aku rasa nampak je kot. Yang dekat sini lah. Nampak yang dia macam naik. Okay. Sebab tu dia ketat. Beyblade ni adalah jenis apa tu, left spin. Left spin. Okay, kau boleh tengok. Right, nice. Cantik gila. Okay, yang terakhir. Sekejap aku tulis, aku susun yang terakhir ni. Alright, ni yang terakhir, Lord Spring Gun. Ini adalah frame. Eh, frame pula apa ni, layer. Layer Spring Gun. Dia mempunyai dua, dua apa tu, dua macam getah. Ialah rubber eh, getah yang rubber. Rubber eh. Kau boleh, dia macam apa, Beyblade ni macam apa, Joker eh. Beyblade Joker tu sebiji gila. Yang tepi ni adalah ada gambar dua setan. Yang ni adalah apa tu, apa tu, Spring Gun. Ni adalah Spring Gun. Color merah dengan color
macam gul-gul oren lah macam tu. Dia tak pakai weight lah sebab dia dah bersambung lah. Weight dah bersambung, so tak payah weight lah, tak boleh masuk lah dengan weight. Ni ialah plastik dan metal getah. Okay, kau boleh tengok. Kau boleh pasang. Eh, lupa aku tunjuk kau belakang dia. Belakang dia boleh right dan left. Ni left, ni right. Mai. Eh, baik gila lah bebek ni. Sumpah best. Okay, ni gigi dia macam apa tu, Beyblade, baham, apa tu, baham pula, apa tu, Diabolos, macam Diabolos punya Beyblade. Tengok ni, Beyblade Diabolos kan macam ni, dia punya apa, gigi dia. Beyblade ni special, kau boleh gabungkan semua apa-apa Beyblade, apa, Beyblade jenis, right atau left lah, special gila. Ni aku pakai right eh, right spin. Okay, klik. Aku rasa stiker tak payah sebab dah cantik lah. Dah nampak cantik. Okay, yang kedua kita ada apa ni, nama dia aku lupa lah. Blaze. Ini adalah Blaze. Korang boleh jumpa dekat Beyblade apa tu, Slash Valkyrie. Tapi Slash Valkyrie ni kan, dia punya ni warna apa tu, warna merah. Ni warna hitam. Hitam. Okay, dia punya special lah. Bila bila kau launch kan, dia punya ni kepak dia macam nanti dia keluar lagi, macam lagi lagi lama untuk spin lah. Sebab dia punya angin, macam angin kot apa lah, tak, aku tak tahu sangat. Tapi kau boleh kombokan dengan apa tu, Excalibur. Dia punya Excalibur. Okay, nice. Okay, aku lupa nak beritahu dia punya apa tu, Beyblade ni. Kau nampak ada macam sekat kat tepi ni macam ni. Kau tengok, patut aras ketat tau. Nampak ni ketat gila. Mungkin akan susah nak besar. Okay, yang terakhir ni adalah apa ni, Dimension. Dimension kau boleh jumpa dekat Chozet Achilles. Chozet lah. Nampak ni, yang bawah sekali adalah attack. Yang kalau kau dengar bunyi macam klik kan, klik ni adalah stamina. Yang atas sekali adalah attack. Ni attack. Okay, kalau yang apa tu, Chozet, apa tu, Chozet, Chozet apa tu, Achilles lah. Chozet Achilles ni dia punya atas ni putih. Putih ke hitam lah, tak tahu, aku tak ingat. Nampak ni, ni dia. Okay, jom kita pasang. Aku rasa ketat tu, ketat gila. Nampak ketat tu, ketat gila. Allah. Right. Aku takut dia punya patah je dekat dalam tu. Yang tadi aku tunjuk pun, yang benda kecil-kecil kat tepi tu, tepi layer ni. Okay, nice gila. Aku nak pakai ni je, stamina je. Okay, ni dia Beyblade ketiga-tiganya, Beyblade. Okay, aku nak try apa tu, battle. Sekejap aku try battle. Okay, jom kita saksikan. Okay guys, ini Beyblade nya. Aku akan try battle. Okay, kejap eh, aku akan lawankan dengan ni spring gun lawan Slash Dragon. Nampak nice gila. Okay, jom kita lawan. Jom. Wow, besar. Power babe, power gila. Lock spring gun ni sekejap je dah burst. 2-3 attack je, 3 kali attack je dah burst. Okay, kita try sekali ya. Right, 3, 2. Oh,
Dah mabuk, dah mabuk. Beyblade dah mabuk. Aku tak faham masa dia mabuk. Okay, nampak elemen tengah. Jenis stamina type. Lawan balance. Okay, kita tengok siapa yang menang. Oh, senang gila kalahkan. Okay, yang terakhir aku nak try lah. Last lah ni, last lah. Aku try last. Alam, masuk longkang pula. Sekejap, lagi sekali. Boom. Wow, sangkut tu. Sangkut. Power, babe. Sangkut. Okay, okay. Sangkut tu, okay. Yang kedua aku nak try ni. Dua Beyblade ni. Jom battle. Alright. Defense, main tengah, betul lah defense. Balance ni macam attack. Dia attack dengan ni. Balance semua macam combo lah. Combo ketiga lah. Kalau balance ni. Terus duduk diam je tu. Okay, dah start lah. Ui, okay, ni kuat juga eh. Blok springan ni. Aku suka gila tu. Cantik warna dia. Dia rubber tu. Patut rubber sebab bila kena ni, pong. Sampak kan Beyblade kan. Okay, aku try sekali eh. Aku try battle sekali. Right, 3-2-1 go. Wow, tercampak tu. What the fuck. Tercampak tu. Tapi dia tak ni pun lah. Dia tak ni pun. Susah nak burst. Okay, ni last aku try. 3-2-1 go. Shoot. 3-2-1 go. Oh. Pam. Bagi lah sekali. Tak nak kalah, babe. Sekejap. Bila kalah sekejap, babe. Alright, my power lah. Okay, yang kedua, yang terakhir aku nak try battle dengan ni lah. Dua Beyblade ni. Okay, jom kita tengok siapa yang kuat. Allah. Sorry guys, sorry. Kau tahu tak sebab apa kan? Saya jatuh eh. Sebab dia punya stand ni lah. Stand aku punya stand ni. Dah patah dah, patut lah. Patah kan. Nanti aku nak beli yang baru lah. Sekejap aku try sekali ya. Tadi tak jadi. Sorry gang. Sorry. Alamak. Menang. Okay, Bahamut menang lah. Bahamut menang. Okay guys, itu saja dari YouTube aku. Jangan lupa subscribe, like, komen. Komen banyak. Aku tengok pakai apa ni. Stand dia. Gila kan. Stand paling tinggi. Engkau. Aku nak tengok sangat kan. Aku kenapa asyik jatuh ni. Kau tengok ni, aku punya patah. Crash lah. Aduh. Nanti aku nak beli yang baru lah. Okay guys, jangan lupa like, komen dan subscribe. Aku ada buat giveaway eh. Winner Valkyrie dengan Chose Achilles. Jangan lupa subscribe my channel. Aku akan buat lagi banyak macam ni. Tapi lagi best lah. Ni macam bunguk je. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam Jumaat.